Oke, Datuk saya silakan. Terima kasih. Pada soalan undi siapa jadi penentu, saya setuju dalam proses itu penting, ya. Proses ketelusan pemilihan itu penting. Tetapi dari segi substantifnya, siapa yang menentu pilihan raya akan datang ialah orang Melayu. Bukan saja kerana dia kumpulan yang terbesar. Cabarannya, adakah orang Melayu yang telah diperintah sekian lama oleh sebuah parti yang diberitahu setiap hari bahawa hak dan kepentingan mereka tidak akan dijamin oleh orang lain? Apakah orang Melayu sanggup menerima demokrasi tanpa parti tersebut? Apakah Melayu sanggup menentang rasuah kepincangan yang berlaku? Apakah Melayu sanggup membuat perubahan besar itu? Jika orang Melayu dari parti mana sekalipun sanggup membuat perubahan besar itu, maka kita akan melihat keputusan pilihan raya ini yang betul-betul mengejutkan dan yang akan membuka ruang perubahan kepada negara ini. Tetapi saya tidak begitu yakin, sebab pertama, kerana media yang ada hari ini yang dimiliki oleh parti yang memerintah sudah tidak lagi mencerminkan nilai Melayu sebenar. Tidak. Saya melihat orang Melayu hari ini, kalau kita tengok dalam TV, seolah-olah inikah budaya, nilai, tamadun Melayu yang ada hari ini. Hari itu saya kebetulan melihat program, ada orang bagi kek kepada yang amat berhormat, Lim Guan Eng. Maka saya teringat buku Shanon mengenai syik. Dan saya mendengar dan hari-hari dalam perbicaraan, dalam perdebatan parti terbesar Melayu, perkara-perkara yang pada saya bukan mencerminkan Melayu. Jadi adakah Melayu akan kembali kepada sopan santun, kepada keadilan, martabat bangsa kita yang mulia? Itu cabaran pilihan raya ini. Jika Melayu sanggup membuat transformasi itu, hari ini Melayu masih lagi ada mengatakan, apa salahnya Syarizad, 250 million small matter. Dan dua bulan dahulu saya mengeluarkan dalam blog saya katakan Zahid Hamidi itu merancang membeli second generation petro vessels yang akan membelanjakan negara kurang layak kurang-kurangnya 15 bilion. Jadi dalam parti ini yang dalam perdebatan hari itu langsung tidak mengutuk Syarizad. Walaupun adalah saya dua ni, seorang dua mengatakan Syarizad, berhentilah tu. Itu wayang saja. Parti pemerintah Melayu hari ini sudah tidak faham lagi apa itu salah dan benar dan hilang. Jadi saya ingin menaikkan di sini hari ini, parti kita sebagai parti juga yang ramai orang Melayu. Kita hari itu membuat keputusan bahawa walaupun kita kecil, mungkin kita tidak bertanding pun, tetapi kita akan menyokong demokrasi dalam negara ini. Kita akan menyokong pembelaan nilai-nilai politik yang sihat untuk menyelamatkan bangsa kita dan bangsa-bangsa lain di negara ini. Terima kasih. Terima kasih, Datuk Zahid. Mana menepati waktu, kan? Parti kita. Parti Melayu.